ini adalah rumpun bambu. Rumpun bambu yang ada di tepi sungai, sungai kecil kebetulan. Dan saya kok melihat ada sesuatu yang sepertinya eksotik. Pada sisi bawah atau sisi pokok bambu ini, apa kita kita buat diminikan di dalam suatu pot. Ya, jadi di sini sepertinya eksentrik ya, kalau bambu ini bisa kita tumbuhkan di dalam pot sebagai pertanaman ini. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada banyak sekali rumpun bambu yang coba nanti. Nah, ini sepertinya sudah agak kelihatan pokoknya, dan sepertinya lebih mudah bisa kita ambil sebagian dari pokok itu untuk kita tanam di dalam pot. Oh. Jadi ini adalah pokok bambu, kalau dalam bahasa Jawa dikenal dengan tungklak, yang akan saya coba untuk buat bonsai. Jadi bonsai pokok bambu. Nah, untuk mengurangi penguapan agar pokok ini tetap basah, tetap lembab, sehingga nantinya diharapkan bisa hidup, harus di coating atau disungkup, dilebet ya, jelas apa itu, dengan parafilm semacam ini. Jadi parafilm ini adalah merupakan bahan yang sangat tipis seperti plastik, yang ketika tunas-tunas ini nanti itu tumbuh, maka tunas itu bisa memecah sehingga cukup aman, tetapi kelembapan dari tanaman ini akan tetap terjaga. We'll be right back.